menerangkan melalui live saja. So jadi untuk hari ini kita akan cerita, saya akan cerita spesifik tentang kempen dan juga fakta-fakta tentang kopi sendiri. Okey, so jadi untuk selain daripada kopi, ada tak produk-produk lain yang mengandungi kempen? Jenis kempen. Itu jenis kopi juga. Selain daripada kopi? Teh. Ya, betul. Lagi? Ada tahu tak? Milo. Itu jenis coklat punya. So, kalau kita tengok untuk kempen ni bukan sahaja terkandung dalam kita punya kopi. Kalau semalamnya kita dengar dalam kopi. Tapi ada dalam teh, ada coklat, ada dalam guarana dan juga produk-produk lain. So, jadi kalau kita tengok untuk benda yang senang kita sebut adalah kempen. Tapi dia ada nama panjang dia ataupun scientific name dia adalah 3,7-dihydro-137-trimethyl-1H-urine-26-dione. Apa? So tu nama panjang dia. So kalau nama pendek dia kita sebut kempen je. So semua orang kan faham. So jadi kalau kita tengok untuk kempen ni, kalau kita tengok memang dia terkandung dalam, especially untuk kopi, dan dia akan rasa pahit. So jadi kita akan tengok pergi kepada sedikit yang saya nak sebutkan kat sini, iaitu fakta tentang kopi sendiri. Di mana setiap untuk 8 ons ataupun 2.237 ml kopi yang telah dibrew akan mengandungi lebih kurang 80 hingga ke 200 mg kempen. So jadi secara purata untuk satu cawan adalah sekitar lebih kurang 100 mg. So jadi ini yang kita kena tengoklah untuk satu kopi. Apa-apa brand pun tak kisah. Okey, yang kedua saya nak bawakan dekat sini untuk keperluan kempen harian adalah yang mana kita perlukan adalah sebanyak 400 mg satu hari. So jadi kalau tadi untuk sekitar purata satu cawan adalah 100 mg. So satu hari berapa limit kita kena minum satu cawan? Berapa cawan? 4. So jadi kalau kita tengok untuk kempen ni, dia juga bagus untuk kita punya kesihatan. Dan dikatakan dekat sini untuk therapeutic punya dosage, kita kena minum sekitar 300 hingga ke 500 mg saja untuk satu hari. So jadi kalau kita minum dalam sekitar lebih kurang 400 mg ni, lebih kurang 4 cawan satu hari, sudah cukup memadai untuk nak cukupkan kempen harian untuk seorang dewasa. Dan kita tengok pula untuk tahap maksimum, berapa banyak kita orang cakap lah, bila minum kopi ni ataupun produk-produk yang mengandungi kafein, dia akan jadi overdose. So jadi dia adalah sekitar 13 hingga ke 19 gram. Kalau tadi kita flashback, ini dalam miligram. So jadi ini adalah dalam gram. So jadi pengambilan sekitar 80 hingga ke 100 cawan satu hari boleh menyebabkan maut. So jadi kalau kita kira lah dalam satu hari 80 cawan kita minum, saya kira tadi lebih kurang 16 minit satu kali dia kena minum. Kalau yang ini 14, kalau 100 cawan dia kena minum 14.4 minit satu kali dia minum. So baru boleh menyebabkan mau. So jadi ataupun overdose lah untuk kandungan kempen yang minum. So jadi kita tengok untuk kempen ni dia ada manfaat ke dalam tubuh badan kita ataupun dari segi unsur-unsur kesihatan sendiri. So jadi untuk hari ini saya nak cerita seberingkas saja, sebab kita tahu untuk kempen ni juga sangat bagus untuk kesihatan kita. Sebab itulah untuk banyak-banyak syarikat MLM pun kita akan keluarkan untuk kempen kopi, sebab dia adalah minuman harian kedua terpenting untuk dunia selepas air kosong. So jadi first mesti air kosong, kedua adalah minuman yang paling digemari oleh rakyat dunia sendiri adalah kopi sendiri. So jadi untuk gambar kempen kita adalah kopi untuk pracampur 5 dalam 1 dengan ekstrak pengkali dan juga ginseng. So jadi hari ini 5 dalam 1 of course akan ada primer bukan tembusu, akan ada gula, kita ada kopi, kita ada ginseng dan juga untuk pengkali. Okey, so jadi saya akan cerita sedikit tentang kopi, iaitu pemilihan untuk gambar kempen adalah kita pilih untuk Robusta sendiri, di mana dia adalah berasal daripada Ethiopia dan Vietnam adalah pengeluar
untuk Robusta paling besar di dunia. Untuk Robusta, dia adalah 46. Kalau untuk Arabica, negara mana? Ha? Brazil. Ya, Brazil. Brazil. Untuk Arabica adalah Brazil. So, jadi kalau kita tengok apa beza Robusta dengan Arabica sendiri. So, untuk dia punya bentuk adalah lebih bujur sedikit dan juga kandungan kafein untuk kita punya Robusta adalah lebih tinggi dan juga kalau kita tengok untuk kandungan gula adalah lebih rendah. Dia terbalik saja. So, jadi untuk kandungan lemak juga yang ada dalam Robusta ni adalah lebih rendah. So, jadi sebab itulah kalau kita tengok untuk pemilihan Arabica ataupun Robusta ataupun campuran kedua-duanya, dia bergantung kepada seseorang individu. Kalau orang itu dia nak rasa pahit, dia boleh pilih untuk Robusta sebab dia mungkin adalah coffee lover dan juga caffeine addict sendiri. So, di sana dia akan rasa lebih pahit dengan adanya Robusta. So, pemilihan untuk berapa percentage Robusta dan juga Arabica tu adalah bergantung kepada seseorang. Dan kalau orang itu mahu manis, dia akan pilih kepada kopi mungkin Arabica lah. Sebab kandungan untuk Arabica, gula dia adalah lebih tinggi berbanding dengan Robusta. Dua kali ganda. Kalau dekat sini, 3 hingga 7, mungkin 6 hingga 14% untuk Arabica sendiri. Okey, so jadi untuk secara umum, kalau kita tengok apa fungsi kita tengoklah untuk kopi sendiri, either Robusta ataupun dari segi kita punya Arabica sendiri. So, dia ada banyak fungsi-fungsi yang kita kena tahu. Iaitu of course lah, kalau kita minum kopi ni, kafein dia akan bagi tenaga dan juga stamina. Dan selain daripada itu, dia adalah minuman antioksida. Dan kalau kita tengok, ada satu kajian yang dilakukan bahawa bila seseorang individu yang minum kopi ni, dia punya tahap fokus, konsentrasi dan juga dia punya daya ingatan lebih bertambah, di mana dia akan meningkatkan tahap fokus dan juga sekaligus ada juga yang untuk masalah-masalah penyakit. So, di sini kita tak claim bahawa kalau minum kopi, of course penyakit orang yang ada kanser dia akan hilang ataupun yang ada kencing manis, saraf tinggi dan juga kolesterol boleh hilang. Ini akan mengurangkan simptom-simptom awal dan bergantung kepada masalah penyakit yang dialami oleh pesakit tersebut. Dan ada orang call saya, kalau orang tu ada penyakit kencing manis yang kritikal yang dah inject dengan insulin, boleh tak dia minum kita punya gabar kafein ni? Siapa cakap boleh? Siapa cakap tak boleh? So, kita akan bergantung. So, kalau kita tengok, nanti saya akan pergi kepada cara penyediaan. So, dia akan tengok kepada keadaan individu tu. So, kalau dia memang coffee lover, coffee addict, kita boleh sarankan lah, tapi dengan lebih cair sedikit. Kalau dia memang tak bagi impact yang terlalu ketara kepada dia punya bacaan gula, so of course kita akan sarankan dia untuk minum, tak ada masalah lah. Okay, so ini secara general. Okay, yang kedua adalah kita punya penggunaan untuk tongkat ali. So, kalau kita tengok untuk tongkat ali ini, dia adalah kita katakan salah satu herbal khazanah untuk Asia Tenggara sendiri. So, jadi untuk pengeluaran tongkat ali ini, tak ada belah Euro, belah lain-lain. Of course, untuk Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Thailand, negara-negara Asia Tenggara, of course, akan produce tongkat ali. So, bagi orang perempuan, boleh tak minum minuman yang ada tongkat ali ni? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Lagi satu saya nak tanya, nak quiz balik. Kalau lelaki, boleh tak minum kopi yang ada kacik Fatimah? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Boleh. Boleh. Ha? Nanti jadi kepil. Okay. Nanti dia jadi tinang. So, memang lelaki tak boleh minum minuman yang ada kacik Fatimah ataupun lobata dan juga sebagainya. Sebab itu memang untuk spesifik untuk kaum wanita, untuk dia punya apa sistem hormon sendiri. So, jadi untuk lelaki, untuk perempuan minum tongkat ali tak ada masalah. So, jadi kita akan tengok apa fungsi-fungsi untuk tongkat ali. Selain
sinonim lah untuk tongkat ali ni, of course untuk dari segi tenaga, tenaga waktu siang dan juga malam, untuk upayaan seks dan juga hormon untuk lelaki sendiri, testosterone. Dan of course lagi satu kita akan tengok untuk kita punya, dia juga akan bertindak kepada anti-malaria, anti-cancer dan juga anti-inflammatory. So maksudnya kalau kita ada bahagian-bahagian organ dalaman kita yang ada masalah, luka, of course pengambilan tongkat ali dengan amount ataupun specific punya dosage, dia akan bantu untuk healing process untuk dari segi dalaman. Dan last sekali adalah untuk juga sesuai untuk yang ada diabetes ataupun yang ada masalah berkaitan dengan osteoporosis, iaitu kerosakan untuk tulang kita. Okay, so yang terakhir ingredient yang ada dalam gambar kefir kita adalah untuk ginseng. So kalau kita tengok, kalau ditulis apa-apa kopi dengan ginseng, sinonim ginseng yang digunakan adalah Asian ginseng sendiri ataupun nama saintifik dia adalah Pandan ginseng. So jadi untuk macam ni lah bentuk ginseng dia, dia akan berakar-akar berwarna kuning, buda pucat begini. So jadi untuk ginseng ni, dia ada, maksudnya dia akan lebih, kalau kita tengok ginseng dia akan panas sedikit. So jadi untuk individu yang masih ataupun orang cakap pregnant, tak digalakkan untuk minum gabah kefir dan juga apa-apa produk yang mengandungi ginseng, especially untuk first trimester, untuk 3 bulan yang pertama. So jadi of course untuk ginseng juga dia akan bagi, kalau kita tengok general untuk tongkat ali, untuk kopi of course dia akan bagi tenaga dan juga stamina. Dan untuk ginseng juga bagus untuk anti peradangan, iaitu anti inflamasi. Dan juga kalau kita tengok untuk ginseng ni juga sangat sesuai kalau bagi orang yang ada masalah simptom untuk mati pucuk. So actually kalau untuk simptom mati pucuk ni ataupun masalah dari segi ereksi sendiri, almost kalau lelaki dah umur 40 tahun ke atas yang ada masalah 3 serangkai, nanti dia punya simptom-simptom ni dia akan keluarlah untuk mati pucuk. So jadi untuk tongkat ali dan juga ginseng adalah antara herbal yang sangat sesuai untuk masalah-masalah untuk kaum lelaki lah. Okey, so lain-lain punya fungsi, kita akan tengok untuk dari segi sistem pertahanan badan kita lah, untuk imun tubuh badan kita. Okey, so kita akan pergi kepada cara penyediaan. Ini saya nak tahu sedikit. Kalau kita tengok untuk cara hidangan yang diberikan dekat sachet ataupun dekat bungkusan tu, kita akan guna kandungan air adalah 180 ml. Dan untuk satu sachet kita punya gabah kefir adalah 30 gram. So jadi kalau kita guna air 180, dia akan jadi macam percentage dia lebih kurang 60%. Sebab saya bagi dekat sini 30 gram akan sama dengan 300 ml air. So jadi kalau kita guna 180 saja, dia akan lebih kurang 60%. So jadi untuk limit, kita tahu 30 gram tu kita boleh sampai 300 ml saja. So jadi kalau lebih tu dia mungkin akan rasa lebih tawar lagi, tak sesuai untuk kita punya kandungan dan juga berat yang kita nak cairkan. So jadi suhu kita boleh guna untuk 80 degree Celsius. Dan juga kalau kita tengok untuk berapa kalori dalam satu sachet ni adalah sekitar lebih kurang 137 kalori. So jadi untuk, kalau normally untuk premix punya kopi, dia akan lebih daripada 100 dan juga bawah daripada 150. Itu anggaran untuk, kalau untuk premix punya lah. Okay, so jadi cara penyimpanan untuk hindari daripada panas terik untuk terkena terus pada produk, dan juga simpan untuk tempat yang kering dan juga dingin lah. So sebab kita tak nak nanti ada masalah caking, dia mengeras, dan juga kalau ada dah masuk dengan angin ataupun udara, so dia menyebabkan kandungan ataupun nutrisi yang ada dalam produk tu dia akan berkurangan. Okay, so last, of course untuk gabah kefir ni kita ada persijilan untuk halal, local made
Malaysia dan juga kita ada dari segi food safety untuk ISO dan juga dari segi persijilan untuk HACCP. So jadi bagi mungkin untuk orang Muslim tak ada masalah lah untuk nak ragu-ragu nak minum, dan juga untuk dari segi untuk safety dan juga keselamatan piawaian kualiti makanan sendiri telah tersedia lah untuk ISO dan juga kita punya SM sendiri. Okey. So jadi saya nak tanya, siapa yang dalam ni tak pernah minum lagi Gaba Cafe? Tak pernah minum lagi? Turun kat tangan? Dah hancur. Saya nampak 1, 2, 3. Okey. Saya bagi das. Untuk sebab orang tiga yang angkat tangan tak awal. Saya bagi dulu lah. Okey, nanti test je. Tak ada dah, dia tiga je. Siapa yang angkat paling awal je dia ni. So, boleh cuba dekat rumah. So, jadi saya akhiri dengan saya punya talk sharing pada hari ini. So, jadi sebab itulah kalau untuk kita minum kopi, selalu kita hidup tak? Hidup. So, kalau kita hidup dia, dia akan terus masuk ke dalam saraf otak kita. Sebab ada satu jenis hormon tu, dia akan terus main dengan kita punya saraf otak. Sebab tu kalau kita minum kopi, better kita akan macam smell dulu dia punya aroma. So dia akan rasa lebih tenang, relax dan juga sebagainya. Sebab ada satu compound yang ada dalam kopi tu, dia akan bagi kita relax, cool dan juga sebagainya. So jadi saya sarankan untuk kalau sebelum-sebelum ni siapa yang tak hidu aroma untuk kopi, dia boleh hidu dahulu, baru minum dan juga hirup. So jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Mxb-Gaba.